pagi rekan-rekan. Siapa bok nasional? Ibu Bintang. Selamat pagi saya Mas. Selamat pagi Yuti. Selamat pagi Aswek Indonesia. Ibu Bintang. Rekan-rekan sekalian, ini adalah rangkaian dari gerakan buruh di tahun ini dalam rangka menyampaikan 4 tuntutan dari gerakan buruh tingkat nasional sekarang ini. Yang pertama adalah jalankan jaminan sosial. Jalankan jaminan sosial nasional per 1 Januari 2014. Jaminan kesehatan seumur hidup untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi bukan cuma buruh saja, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia, orang miskin, PRT, guru honorer, mereka juga berhak atas jaminan sosial. Yang kedua adalah tolak upah murah, tolak rejim upah murah, kita menuntut upah layak. Dan kemudian yang ketiga adalah hapuskan outsourcing, dan yang keempat adalah sahkan RUU PRT. Para PRT kita itu ada 16 juta totalnya, 10 juta ada di Indonesia dan 6 juta ada di luar negeri. Kita patut memberikan perlindungan baik di dalam maupun di luar negeri. Ini adalah komitmen KSPI, ya, komitmen KSPI untuk memberikan perbaikan kesejahteraan bagi pekerja Indonesia maupun seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau saja elemen bangsa ini semakin melemah kepeduliannya terhadap rakyat, baik para elit partai, elit pemerintah, elit DPR, tetapi ada KSPI di sini yang akan memimpin gerakan buruh Indonesia, gerakan rakyat Indonesia untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Jangan khawatir saudara-saudara, pasti ada komponen dari masyarakat Indonesia yang masih mau membangun bangsa ini. Yang penting kita sama-sama berjuang, kita sama-sama bergerak, kita sama-sama sempatkan waktu, energi dan pikiran kita untuk sama-sama berjuang bagi kesejahteraan kita semua, bagi rakyat Indonesia. Hidup buruh. Mohon kawan-kawan jalannya diatur, karena dari arah timur itu diharapkan tidak terhambat. Untuk kawan-kawan yang berada di depan, kawan-kawan camp atau kawan-kawan sayap emas, mohon dibukakan jalan agar dari timur, masa aksi dari timur itu akan bisa mengalir, karena ada masa aksi yang cukup besar yang akan datang dari timur. Kalau kendaraan di sini terhambat, maka mereka tidak bisa masuk. Maka tolong dibukakan jalan. Mohon dikoordinasikan kawan-kawan korlap agar dibukakan jalan supaya mengalir mobilnya. Ya, mohon dibukakan jalan. Jalur sebelah kanan tolong dibuka. Kawan-kawan pinggir ke kiri, mohon dibukakan. Tolong kawan-kawan.